aku pernah mengerti. Lagi unyu-unyunya Beben. Waalaikumsalam Liza. Enak iku diunyul-unyul. Iya gemes-gemes ya. Lagi gemes-gemesnya nyebelin. Ngantuk ya udah tidur. Apa Kak Afi tuh biasanya begadang masa jam segini udah tidur aja. Lala tau sing gelem ngul-ngul aku bib. Aku kalau ofisi baru lu ya. Oke okay, Kak, anakku nendang. Tak apa ya Bang Kertaman atau enggak? Bye bye bye. Gas Bang. Iya. Tak cubit-cubitin. Bang Gara perutnya buncit. Kak Kancil, pengen main sepak bola itu. Kak Baby tolong beliin bola dong biar adeknya main sepak bola. Jangan-jangan Kak Baby ini dulu ngefans sama Messi. Makanya dia nendang-nendang. Ya kan? Ya takon Dewi kan anakmu bukan anakku katanya. Kepleset kesini terus ada apa sih roomnya? Gak tahu, room racun. Pergi sana, ntar tak racun. Hansawan suhu masang garo. Emang Bang Garo udah berpengalaman mengurusi yang nendang-nendang? Bye bye. Kak smile. Smile. Sek, engkau tak gawe sek lalakon. Oh, takut. Takut. Jadi orang julid enak juga ya. Nggak enak, wah banyak dosa. Banyak dosa orang julid mah. Bruno. Kak Baby, ih Bang Garan nakutin. Wong iki satset. Satset, satset, Kak Cakrim. Takut. Terus tiba-tiba nanti nendang-nendang. Request pedih, apa judulnya? Pedih. Kaburo kak, mending aku di kick aja deh kak. Bisa gak sih nge-kick host? Anak kita harus gede-gede kita jadi besan nggak? Boleh, boleh. Jangan kak baby aku tuh kasihan. Ntar anakmu gimana tak aniaya? Selesai aku call ya. Call siapa? Ayo. Kak Tani. Guys, masa tadi aku beli apukat tapi kok warnanya hijaunya hijau gini ya? Hijaunya bener-bener hijau. Ofisialnya. Oh aku kira Kak Afi doang bareng-bareng sama Kak Baby juga. Hai. Kenapa kok lagu buat aku? Kak panggil Muza. Kak Wesen. Di sini salah Kak Mujono. Dari tak
Parinya.